前人栽树，后人乘凉。Para pendahulu menanam pohon dan generasi selanjutnya menikmati keteduhan di bawah pohon itu. Gedung ini berkat kerja keras dan ketulusan dari para sesepuh dan pendahulu. Maka kami generasi sekarang dapat menikmati kenyamanan bersembahyang di Wihara Dharma Jaya Tua Sebu. Ferry dan ayahnya Ven Kencana Jaya di akhir tahun 1970-an menghibahkan tanah dan aset pribadi berupa kelenteng Tua Sebio kepada umat dan masyarakat di sekitar Glodok, yang mana selanjutnya di tahun 1982 didirikanlah Yayasan Wihara Dharma Jaya Tua Sebio. Yin Sui Si Yen, minum air harus ingat sumbernya. Karena itu kami pengurus Yayasan Wihara Dharma Jaya Tua Sebio mendedikasikan ruangan serbaguna ini dengan nama Ferdinand Kencana Jaya. Kami meresmikan grup barongsai Kesuma Bangsa Wihara Dharma Jaya Tua Sebio. Semoga menciptakan generasi muda Buddhis yang cinta budayanya, cinta agama, dan cinta negara. Februari 27, 2021, Ciagwe Caplak, dengan diresmikannya Gedung Tacesan Geraha Kesadaran Agung, kita generasi sekarang bisa melestarikan budaya dan ajaran mulia para leluhur. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.